sini saya akan membahas materi pembelajaran PJOK kelas 7 SMP atau MTs sederajat tentang permainan bola kecil, yaitu bola kasti. Tentu sebelumnya saya sudah membahas materi permainan bola besar ya, yang terdiri dari sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang permainan bola kecil, yaitu bola kasti. Permainan bola kecil adalah permainan olahraga dengan menggunakan bola dengan ukuran dan bentuk yang kecil. Adapun beberapa jenis permainan olahraga bola kecil adalah bola kasti, softball, bulu tangkis, tenis meja, dan tenis lapangan. Bola kasti adalah permainan bola kecil ya, yang dimainkan oleh beregu, yang mana setiap regunya terdiri dari 12 pemain. Dalam memainkannya ada beberapa unsur yang diutamakan, yaitu ketangkasan, kekompakan, dan kegembiraan. Biasanya permainan bola kasti itu dimainkan oleh anak-anak ya, khususnya sekolah dasar, yang mana melatih kedisiplinan, memupuk rasa kerjasama dan tanggung jawab. Supaya bisa bermain bola kasti dengan baik, maka kita sebagai pemain dituntut untuk mempunyai keterampilan ya, salah satunya yaitu memukul, melempar, dan menangkap bola. Tentu kemampuan berlari juga. Permainan kasti sangat mengandalkan kerjasama di dalam satu regunya untuk meraih kemenangan. Ya, jadi langsung saja kita simak video materi permainan bola kasti. Merupakan salah satu jenis permainan bola kecil beregu. Kasti merupakan bentuk permainan tradisional yang Bye.